Selamat datang di Direktur yang baik pada kesempatan kali ini. Saya ingin membagikan sebuah tutorial tentang apa penggunaan event click pada Vue.js. Oke, pertama-tama kita buka source editornya, kemudian kita buat ukuran yang di sini saya anak kita tambahkan dari Bootstrap dan UJS-nya. Oke, langsung kita ke website-nya. Nah, di sini kita akan buka yang kita copy, lalu install di sini. Ini selanjutnya untuk UJS kita copy dan tes view minus klik copy lalu ketikkan script scan tekan ini kemudian kita buat satu pakaian lainnya kemudian dalamnya kertas roll selanjutnya kita buat call ini enam lalu set tiga lalu di dalamnya kita berikan tag satu terus kemudian kita buat sebuah button. Oke. Lalu kita tambahkan kelasnya kita buat kelasnya kelas BPM akses kita buat ukurannya small BPM min SM. Oke, untuk yang button pertama kita kasihkan operator minus operator yang kedua plus. Oke, selanjutnya kita buat lagi row yang kedua kita tambahkan sama ya kita pakai plus call md plus nah di sini untuk open class open click untuk UJS nya saya menggunakan gambar ini di gambar saat saya klik button plus itu akan merubah ukuran atau size dari gambarnya jadi pada kelas row yang kedua ini kita tambahkan tag ing. Oke, gambar yang akan saya pakai itu merupakan logo dari JS. Langsung saya bisa menggunakan untuk JS nya. Oke, sekarang kembali lagi ke kesebutannya. IMG, SRC. Oke, kemudian kita menggunakan IMG. Oke, kita selanjutnya
Kemudian piringnya, nah, piringnya saya berikan yang Y size. Yang button pertama itu minus sama dengan 25. Nah, yang kedua 125. Nanti saya jelaskan fungsinya, kemudian kita tambahkan PP. Nah, di dalam PP saya berikan special expression ya. Kita mengambil size. Supaya teksnya itu selanjutnya bagian pada image. Kita tambahkan style-nya kurang. Jadi di sini harus sama yang besar dengan yang sini biar seragam. Oke, selanjutnya kita tinggal tambahkan script di bawah. Oke, elemennya ini kita mengambil kelas pembelajar, kemudian di formnya data. Nah, data itu sama ya, hanya IMD size. Ukuran barangnya kalau bisa kita berikan awalnya 150 ya. Coba kita buka browser. Oke, di sini seperti ini. Coba kita klik. Oke, tadi ukuran awalnya 150 px ya. Coba kita refresh. Oke, kita kembali lagi ke fasilitasnya. Saya jelaskan di sini. Jadi setiap kita klik button, ukurannya kalau minus itu berarti berkurang 25 px. Kalau kita klik plus, berarti dia ukuran width-nya bertambah 25 px. Oke, kita kembali lagi ke browser, kita refresh, lalu kita klik button plusnya, oke, bertambah ya ukurannya 25 px. Oke, tadi pertama. Oke, tadi kita udah yang tambahkan link library-nya, Bootstrap, lalu Vue.js, kemudian untuk struktur payment kita menggunakan Bootstrap. Jadi pada button klik kita kasih pilih dua yang BSS minus 925, jadi berkurang 25 px yang artinya. Oke. Semoga bermanfaat tutorial kali ini, dan jangan lupa simak juga video tutorial lainnya.
akan mencoba. Terima kasih.